Gender Evel dan Tasyakuran 7 bulan nih. Mungkin sebagai salah satu sahabatnya juga, gimana sih menanggapi atau mendengar kabar tersebut? Gimana rasanya? Senang sih sebagai teman. Akhirnya sesuai yang Kevin mau juga sih cewek. Oh ya? Katanya. Iya, ternyata sesuai dengan apa yang Kevin mau cewek ternyata katanya. Terus Vici juga sebagai istri perempuan dia senang lah. Tapi sering ini gak sih maksudnya cerita-cerita tentang terkait hal ini gitu selama ini? Sering cerita-cerita gak ke kakak atau ngasih masukan gimana gitu? Karena kita alhamdulillah selalu kerja, jadi kita udah occupied dengan pekerjaan ya. Jadi udah diisi dengan apa yang terjadi teknis di panggung, terus luar kota, terus musik. Jadi kayaknya personal life gak terlalu kita bicarakan banget ya, karena itu udah ada porsinya masing-masing perang. Jadi kalaupun mereka cerita pasti kita dengar atau nanya masukan, kita kasih masukan ya. Wajarnya sahabatnya. Menurut kakak sendiri, kak Kevin ini udah pantas belum sih jadi seorang ayah gitu? Udah pantas. Dia udah lebih kalem dari yang dulu. Sekarang udah di rumah aja, terus manggung aja, terus dengan hobi dia. Jadi ya udah pantas lah. Umur dia udah 3, 5. Udah lah. Nikah udah lama, pacaran juga udah lama. Alhamdulillah dikasih. Kan kita nggak tahu ya kapan dikasihnya, jadi intinya yang penting udah dikasih ya itu. Tebak-tebakan ya sih untuk cowok atau ceweknya dari teman-teman kita nggak kepikiran sih, nggak kepikiran. Yang penting ternyata ada gender reveal, jadi kita datang aja. Mau cewek mau cowok, yang penting ada keturunan dan pada sehat semua ini. Udah nyiapin mungkin memberikan kado juga. Kado nggak ada, kita nggak nyiapin kado, kita nggak nyiapin apa-apa. Yang penting kita ada buat kasih, mereka minta apa nanti kita coba kasih kurang lebih gitu. Karena kalau ngasih kado orang terus ternyata kadonya sama atau mereka tidak suka, kan kita sedih juga ya. Jadi mendingan kita tanya lu mau apa, jadi kita kasih. Kita kan di era juga ya, nah nanti menjelang kelahiran. Menjelang kelahiran kalau kita ada manggung ya kita manggung, kalau ada ya mungkin kita datang gitu. Oke, baik. Tergantung kayaknya mau istirahat atau enggak. Kalau dia istirahat palingan diganti sama kru, kita tetap manggung gitu aja paling. Itu paling. Ada ucapan selamat juga. Selamat untuk Kevin. Kita senang banget pokoknya apapun yang kita jalankan dan mereka jalankan kita support. Kita udah kayak keluarga, jadi udah saling kenal kurang-kurangnya, plus-plusnya. Jadi ya pokoknya bahagia terus buat Kevin Vici. Nah, kita sama buat tadi di sini lagi. Manggung senang, buat mereka juga senang. Oke, okay, thank you Kak.